Halo warga Tangerang, saat ini Botang sedang berada di salah satu masjid tertua di kota Tangerang, yaitu Masjid Kalipasir. Dan masjid ini dengar-dengar sedang direstorasi. Nanti kita akan ngobrol bagaimana sejarahnya. Mending kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Dan inilah tempat ziarah kalau seandainya sedang berkunjung kemari. Ada beberapa juga yang mendahulukan untuk berziarah ke makam yang ada di Kalipasir ini. Oke, warga Tangerang, kali ini Botang sedang bersama dengan Bapak siapa nih Pak? Rupi. Bapak Rupi. Pak Rupi ini sebagai apa nih di Masjid Kalipasir ini? Kalau saya itu sebagai jamaah sih sebenarnya, cuma dulu sempat jadi pengurus. Oh, dulu sempat jadi pengurus. Pengurus DKM, cuma sekarang saya jadi anggota aja sih, nggak terlalu jadi posisinya. Tapi Pak, kalau aku mau tahu nih sejarahnya sedikit aja dari Masjid Kalipasir ini seperti apa sih? Sebenarnya kalau misalkan berkaitan dengan sejarah masjid itu perjalanannya cukup luas atau panjang. Kita mau ngambil singkatnya atau padatnya? Ya singkatnya aja sih paling intinya aja. Ya kalau misalkan dari perjalanannya sih sebenarnya masjid ini sudah berada sejak tahun 1455 ya pada dasarnya ya. Cuma memang penetapannya di tahun 1500-an. Nah, kenapa di tahun 1455 itu Syekh Abdul Jalil itu membesarkan masjid ini yang tadinya itu tajuk. Yang tadinya itu satu tempat ibadah kecil itu dibesarkan oleh Syekh Abdul Jalil sehingga menjadi tajuk dan ketika itu menjadi persinggahan atau perjalanan para wali Allah yang dari Cirebon, yang dari Jawa ke arah Banten singgah dulu di sini. Berarti salah satu peradaban Islam lah ya? Ya, alhamdulillahnya seperti itu yang kami temukan. Karena ada salah satu di masjid itu sendiri atau di tajuk itu sendiri pemberian dari Sunan Kalijaga. Nah, Pak, aku mau tanya nih, kalau untuk makam-makam di sini tuh umum atau gimana? Atau banyak makam? Kita tuh kan memang makam wakaf ya. Oh, wakaf. Makam wakaf dan memang yang dimakamkan adalah keluarga-keluarga yang berdomisili di kampungnya sendiri sekaligus dengan keturunan-keturunan yang pernah ini. Contohnya kayak semacam di belakang kita ini adalah makam para temenggung yang pernah menjadi umaro di Tangerang. Yang salah satunya adalah Temenggung Arya Ramdon. Temenggung Wijaya seperti itu. Dan di samping itu di sini pun dimakamkan permaisuri Banten atau istri Sultan Agung Tirtayasa yaitu Nyi Ratu Urianegara. Beliau adalah ibundanya dari Sultan Agung Pangeran Sugri. Istri dari Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Sugri. Nah, sehingga dasarnya Pangeran Sugri itu sendiri menanjakan tetengger di Tangerang itu sendiri sebagai batas atau sebagai tanda dari Sultanan Banten. Berarti pengunjung juga selain bisa beribadah di sini bisa juga berziarah juga ya Pak? Ya, insya Allah alhamdulillah untuk bersilaturahmi kami selalu membuka. Nah, Pak, kalau untuk kegiatan dari Masjid Kalipasir ini apakah ada kegiatan khusus atau gimana nih? Dalam satu tahun itu memang banyak kegiatan-kegiatan yang dikhususkan. Salah satunya adalah Maulid Nabi ya. Maulid Nabi itu kita mengadakan yang namanya Karnaval Perahu. Nah, atau pawai-pawai perahu yang diisi oleh buah-buahan, terus hiasan-hiasan perlengkapan ibadah. Nah, di samping itu juga ada nasi uduk yang
kita bagikan. Nah, ini pun menjadi dasar kalau misalkan di Banten itu atau di Serang daerah sekitarnya itu ada yang namanya panjang perahu. Oh, iya. Di kita itu hampir sama. Mungkin adopsinya hampir sama ya. Adopsinya hampir sama. Jadi cukup ya sejarahnya cukup banyak dari Masjid Kali Pasir ini ya, termasuk peradaban Islam yang ada di Kota Tangerang ya Pak ya. Iya, kalau misalnya ini bisa ditelusurnya seperti ini. Jadi warga Tangerang kalau mau tahu sejarah dari Masjid Kali Pasir ini juga bisa ngobrol juga sama bapaknya ya. Silaturahmi ke kami, terbuka ya Pak ya. Terbuka lebar untuk menerima silaturahmi, dan syukur-syukur silaturahmi kita bisa berjalan terus. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak atas informasinya dan sejarahnya. Jadi buat warga Tangerang juga sedikit banyaknya mengerti bagaimana sejarah dari makam atau Masjid Kali Pasir ini yang terletak di pinggir Cisadane ini, bantaran Sungai Cisadane. Oke, terima kasih Pak. Mari.